Halo, jumpa lagi dengan saya, channel Tutorial Office. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat invoice pada Microsoft Excel, di mana invoice itu dibutuhkan untuk setiap penjualan sebuah toko atau perusahaan, di mana nanti invoice-nya berdasarkan dengan katalog barang ya. Daftar barang di sini sudah saya sebutkan, ada kode barang, nama barang, dan harga yang ada di sheet 1. Oke. Selanjutnya kita juga sudah menyediakan customer ya, di mana ada nama customer, alamat, dan nomor HP. Dan nomor HP-nya ini ngawur ya, tidak usah dicatat karena ini hanya ngawur. Oke, untuk sheet invoice di sini sudah saya buat lebarnya seperti ini ya. Nanti Anda bisa menirunya, silahkan dipraktekkan biar nanti Anda bisa menirunya langsung ya, mana yang diperkecil dan mana yang harus diperbesar. Seperti itu, kita kasih batas-batas seperti ini. Oke, setelah itu tinggal kita kasih warna yang sudah kita batasi ini. Oke, kita kasih warna, kita blok seluruhnya. Kemudian di bagian border ini kita kasih border dulu, this outside border. Oke, setelah kita kasih border seperti ini, nantinya kita tinggal kasih warnanya. Kemudian di bagian sini kita kasih merge and center untuk nama invoice ya. Di sini keterangannya invoice yang ada di atas ini. Kita kasih keterangan invoice dan kita pertebal. Kita perbesar hurufnya. Di bagian bawahnya kita kasih nama toko kita, misalnya di sini PT Tutorial Office, kemudian alamatnya juga Jakarta Pusat. Kemudian email kita apa, langsung saja kita tuliskan di sini, emailnya tutorialoffice@gmail.com. Kemudian di sini juga kita kasihkan nomor HP berapa ya, kosong bla 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 bla, seperti itu. Ini hanya sekedar contoh ya. Setelah nomor HP kita kasih jeda satu, nomor faktur ya. Berarti ini invoice keberapanya kita tulis di sini. Soalnya nomor faktur sama dengan. Sedangkan untuk pengisiannya jangan lupa kasih tanda petik di atas agar nanti kosong-kosongnya itu tampil seperti ini. Kalau misalnya kita hapus, tidak kasih tanda petik, maka nolnya tidak ikut tertulis ya. Jadi harus kita kasih tanda petik satu kali seperti ini, jadinya nolnya kelihatan. Setelah itu di bagian sini kita buat header tabelnya, nomor, nama barang. Kita perbesar, nama barangnya tidak kelihatan. Kemudian kayak saya kasih kode barang aja biar familiar, kemudian nama barang. Nah, kemudian harga satuan dan total. Oke, setelah itu tinggal kita kasihkan header itu garis ya, sampai bawah. Kita kasih border, klik all border. Setelah itu tinggal kita masukkan angka-angkanya, kita klik ketik 1, 2, kemudian kita drag untuk mempercepat pekerjaan. Yang bawah tidak usah karena nanti total ya di situ. Setelah itu di bagian atas kita kasihkan alamat dan tanggal pembuatan invoice. Rumusnya adalah sama dengan tanda petik untuk kotanya. Saya contohkan di sini kota Jakarta, tanda petik koma lagi, kemudian tanda petik 2 ya. Spasi, kita masukkan dan, jadi nanti disambungkan dengan tanggal. Tanggal hari ini ya, rumusnya adalah today. Today, buka kurung, tutup kurung, lalu enter. Nah, ini tidak bisa membaca dan harus kita rubah formatnya. Kita kasih
fungsi teks biar nanti bisa menjabarkan tanggal hari ini. Teks buka kurung. Kemudian di sini setelah bagian akhir ya, kasih titik koma. Kemudian masukkan format tanggalnya. DD, MM, YYY. M-nya 4 kali, Y-nya 4 kali, tanda petik, lalu tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis di sini muncul Jakarta, 8 Januari 2021. Nah, untuk tanggalnya ini bisa kita persingkat, misalnya M-nya kita hapus 1 dan Y-nya kita hapus 1. Coba lihat hasilnya. Y-nya 2 aja, oke. Berarti di sini jadinya 08 Jan 2021. Kalau misalnya kita kepengen tanggalnya cuma 1, tidak ada nolnya, D-nya dihapus, seperti ini hasilnya. Kemudian kalau saya sih pengen D-nya 2 kali ada nolnya. Kemudian untuk tahunnya juga lengkap ya, 2021 seperti ini. Setelah itu kita masukkan teks kepada yang terhormat. Kasih koma, enter. Lalu di bagian sini kita kasih drop down list saja dulu. Kita klik data, kemudian data validation di sini bagian menu bar. Kita klik data validation. Setelah itu kita pilih data validation lagi. Di bagian allow ini kita pilih list. Kita membuat listnya. Kemudian sortnya kita klik tanda anak panah atas. Kemudian kita ke sheet customer. Kita blok seluruh data nama customer. Kemudian kita kembali lagi. Lalu klik OK. Maka secara otomatis di sini muncul drop down list seperti ini. Tinggal kita klik, kita pilih karena nama customernya sudah kita tentukan. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian lookup value PT Adi Jaya, kemudian titik koma, kita klik tabel array, kita pilih sheet customer, kita blok seluruh datanya, headernya tidak usah, kemudian tekan F4 pada keyboard sehingga muncul tanda dolar yang ada di atas ini, kemudian titik koma, 2, titik koma, false, tutup kurung. Nah, setelah itu baru bisa kita copy paste atau bisa menulis ulang. Di sini saya contohkan lagi, sama dengan VLOOKUP, buka kurung, terus Adi Jaya, PT Adi Jaya, kemudian titik koma, kita masuk sheet 2 dan kita blok seluruh datanya, tekan F4 pada keyboard, titik koma lagi, angka 3, lalu titik koma false, seperti itu. Maka di sini muncul nomor HP. Jika Anda masih bingung dengan fungsi VLOOKUP, silakan tonton video VLOOKUP yang sudah saya upload. Nah, jika kita rubah nama customernya, maka secara otomatis di situ akan rubah semuanya, alamat dan nomor HP. Kemudian untuk kode barang ini kita gunakan data validation lagi, drop down list ya. Untuk nama barang kita pilih list, lalu shortnya kita pilih di bagian katalog barang. Setelah itu kita blok seluruh datanya seperti ini, klik OK. Untuk kode barangnya kita sesuaikan dengan data yang ada. Nah, sekarang semua sudah ada drop down listnya, tinggal kita klik, nanti kita pilih kode keberapa seperti itu. Kemudian untuk nama barangnya kita gunakan fungsi VLOOKUP, sama dengan VLOOKUP buka kurung, lookup value-nya adalah kode barang titik koma, lalu kita masukkan tabel array di katalog barang. Kita blok seluruh data seperti ini, tekan F4 pada keyboard, kemudian titik koma. Untuk nama barang di kolom kedua, titik koma, false, tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis di sini akan mengikuti kode barang. Kemudian untuk banyaknya harga satwa dan harga satuannya tinggal kita kopas aja rumusnya. Kita copy, lalu kita pastekan di, kita enter dulu ya, lalu kita pastekan di harga satuan. Nah, di harga satuannya ini kita paste dan kita rubah call index number-nya ketiga karena harga satuan di kolom ketiga. Tinggal kita drag ke bawah aja. Oke, untuk kolom yang ada harganya kita kasih titik koma biar kelihatan rupiahnya ya.
enak dilihat. Kemudian untuk fungsi card reader tinggal kita drag ke bawah aja. Kenapa ini NA? Karena tidak ada data di kode barang. Jadi kita harus menambahkan fungsi if error ya. Karena nanti tidak ada kesalahan error. Jika ada kesalahan kita masukkan fungsi if error berada di depan. Kemudian buka kurung. Lalu di bagian akhir kode kita kasih titik koma, tanda petik dua kali seperti ini. Lalu tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis jika kita drag ke bawah, fungsi NA ini akan hilang. Nah, seperti itu. Jika nanti di kode barang tidak ada datanya, maka akan kosong. Tapi jika kita kasih tanda strip seperti ini, maka akan berubah jadi strip. Kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengatasi fungsi error NA pada VLOOKUP kita gunakan fungsi if error. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan di sini untuk totalnya banyaknya dikali dengan harga satuan. Seperti itu, kita drag ke bawah. Oke, sampai sini. Kemudian untuk di kolom selanjutnya tinggal kita pilih seperti ini. Banyaknya berapa dan harga satuan ini belum kita drag ke bawah ya. Nah, sekarang muncul error NA, tinggal kita masukkan fungsi if error di depan. Buka kurung, lalu di bagian akhir titik koma dan tanda petik dua kali. Kasih tanda strip ya. Tutup kurung dan enter. Kita drag ke bawah. Maka secara otomatis di sini akan kosong. Nah, sekarang ada yang value ya, jadi kita kasih if error di depannya, buka kurung, lalu di bagian akhir kita masukkan titik koma, tanda petik dua kali, dan tutup kurung, lalu enter. Maka selanjutnya jika tidak ada nilainya, maka akan kosong datanya. Nah, seperti ini, coba kita masukkan angka 2 di sini ya. Nah, kita perlebar, sudah kelihatan hasilnya 300.000. Oke, tinggal kita coba lagi untuk yang baris ketiga, masukkan banyaknya berapa, maka akan menghitung secara otomatis ya. Tapi jika kita tulis seperti ini, maka tidak bisa karena itu sudah kita atur drop down list. Ya, kita klik seperti ini. Kita masukkan banyaknya dan akan menghitung secara otomatis. Yang terakhir di sini adalah totalnya. Tinggal kita merge cell di sini. Kita tulis total. Oke. Kita taruh di rata kanan, kita bold. Kemudian untuk menghitung banyaknya, kita gunakan fungsi sum. Enter dan tinggal kita drag ke samping aja, maka secara otomatis samping-sampingnya akan menggunakan fungsi sum. Nah, kita kasih titik koma koma ya di bagian enam ringnya biar kelihatan angka nominalnya. Nah, kita masukkan kolom lagi, kita masukkan baris lagi. Di sini kita gunakan fungsi terbilangnya ya biar nanti total pembelanjaannya ada terbilangnya berapa yang terbilangnya itu. Kita blok dan match center. Kita gunakan fungsi terbilang pada Microsoft Excel. Rumusnya adalah sama dengan terbilang, buka kurung, kita klik totalnya, kemudian tutup kurung, lalu enter. Dan kita kasih teks rupiah ya di bagian belakang. Masukkan dan, tanda petik 2 rupiah, tanda petik 2 lagi, dan enter. Maka akan membacakan totalnya dengan rupiah sekaligus seperti itu. Di sini sudah ada fungsi terbilangnya. Jika Anda belum memiliki fungsi terbilang, silakan download di link deskripsi yang ada di bawah ya. Kemudian kita kasih warna, misalnya warna apa ya? Kita kasih warna abu-abu misalnya seperti ini.
Dan di bagian invoice kita kasih warna gray tapi agak tebel ya di sini. Untuk ini juga kita kasih warna yang agak tebel. Nah, tidak usah untuk header tabelnya, nomor kode barang dan sampai total kita kasih warna yang agak tebel seperti ini ya. Kita kasih warna biru aja biar kelihatan bagus. Kemudian untuk isinya kita kasih warna hijau agak terang. Kemudian di bagian total kita masukkan warna biru seperti tadi. Kemudian untuk terbilangnya tinggal kita kasih warna orange seperti ini atau hijau ya, sesuai background tadi, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ternyata masih ada yang kurang di bagian warna invoice ini, harusnya kurang ke kanan satu sel ya. Nah, itu sekarang kita edit lagi. Untuk merge cell-nya kurang lebar, kasih satu sel lagi. Nah, seperti ini. Nah, maka hasilnya akan terlihat rapi. Invoice berada di tengah. Nah, sekarang sudah kelihatan bagus kan? Baiklah, itu cara membuat invoice pada Microsoft Excel. Jika ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan ke teman-temannya. Jangan lupa komen subscribe untuk berlangganan video terbaru dari Tutorial Office.